Sarwenda merespons terkait hasil operasi plastik atau oplas wajah di Cibir gagal. Namun Sarwenda tidak berkomentar banyak soal cibiran netizen mengenai hasil oplas wajahnya. Istri Ruben Onsu, Sarwenda tidak terlalu mempersoalkan cibiran mengenai wajahnya setelah oplas. Diketahui Sarwenda melakukan oplas di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Sarwenda tak menutupi kondisi wajahnya seusai melakukan oplas ke publik. Sayangnya, netizen justru ramai mencibir hasil oplas Sarwenda gagal. Wanita yang menjalani proses cerai dari Ruben Onsu ini langsung memberikan respons terkait cibiran netizen. Ibu tiga anak ini tak ingin ambil pusing cibiran netizen terhadapnya. Dikatakan Sarwenda, tindakan oplasnya ini sudah mengantongi izin anak-anaknya. Ia melakukan oplas di bagian matanya yang memiliki cekungan atau mata panda yang cukup parah. Ia pun mengungkapkan alasannya tak menyembunyikan dari publik saat melakukan oplas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.